Halo teman-teman semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pada sore hari ini aku lagi main ke loketnya bus Bintang Utara di Terminal AK Pekanbaru. Nah, kebetulan di belakang aku ini ada bus Bintang Utara berbodi jetliner sasis Scania K360. Jadi ini jarang banget terekspos nih teman-teman. Biasanya nih kalau nggak salah artis Dumai ya, trip Medan Dumai. Tapi pada sore hari ini akan ngisi trip dari Pekanbaru ke Medan. Jadi kita akan review kira-kira seperti apa nih di dalamnya dan berapa harga tiketnya. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Let's go! Nah, teman-teman, jadi ini dia bus Bintang Utara 1968 berbodi jetliner, atau salah satu bodi yang udah limited edition ya di lintas Sumatera, bahkan di Indonesia nih, karena untuk karoserinya sendiri udah tutup, yaitu karoseri Rahayu Sentosa. Ini dengan sasis Scania K360. Biasanya ngisi trip Medan Dumai nih teman-teman. Jarang banget, tapi pernah lah sesekali ngisi trip dari Kerinci ke Medan ya, atau Pekanbaru Medan. Dan kebetulan sore hari ini akan berangkat dari Pekanbaru tujuan ke Medan. Asli cakep banget nih teman-teman. Scania K360. Salah satu kelas tertinggi bus Bintang Utara juga ya. Karena biasanya kalau dari Pekanbaru ke Medan tuh yang berangkat yang SR2 atau yang Jetbus 1626. Nah ini spesial banget. Penumpang dapat unit yang ini kalau berangkat nanti malam ya. Biasanya jam 6 atau jam 7 malam berangkat dari loketnya nih di sini. Jadi untuk loketnya bus Bintang Utara ada di ujung ya, di bagian belakang. Kalau masuk dari sana tuh langsung lurus aja ke ujung, dekat loketnya bus Putra Sima sama bus El Dipo. Kita coba untuk bagian belakang dulu. Ini sekarang udah jam 17 lewat 25 menit atau hampir jam setengah 6 sore ya. Mungkin ini jam 6 atau jam setengah 7 akan berangkat nih teman-teman. Untuk suasana di loket Bintang Utara sore hari ini agak sepi. Biasanya kalau musim mudik nih rame banget nih. Itu udah mau berangkat ya. Coba kita lihat dulu lah, kita izin dulu sama drivernya sebelum berangkat. Pak. Coba kita. Ini penumpang yang mau berangkat ya. Kita izin dulu lah sama krunya, tadi ada krunya yang masuk ke dalam. Nah jadi nggak lama-lama ternyata teman-teman. Ini pintu tengah ya. Kalau body jetliner ini asli ganteng banget. Kita masuk dulu. Ini ada untuk pegangannya nih. Kalau karoseri Rahayu Sentosa itu desainnya memang cakep. Kayak bus Putra Pelangi ya, cakep ya. Nih ada pegangan tangan lagi. Di sini ada sekatnya. Ini untuk bagian kabin driver ya. Scania K360 ini driver udah naik. Langsung berangkat, Pak? Iya. Izin bentar ya, Pak ya. Tengok ke dalam. Tuh, di belakang ada sekatnya lagi tuh, teman-teman. Ada toiletnya juga, lampunya juga tebal banget ya. Biasanya ngisi trip ke Dumai, Pak ya? Iya. Jadi ini lagi apa nih, Pak? Apa nih, mau ganti-ganti sekarang biar kabin dulu. Biar penumpang apalah ya. Iya. Dari Kerinci apa sampai Pekanbaru aja tadi, Pak? Dari Kerinci. Kerinci ya? Siap. Makasih, Pak. Hati-hati, Pak. Yuk, mantap. Oke, teman-teman. Jadi ini mau langsung berangkat. Jadi kita nggak sempat review sampai dalam ya. Jadi dari Kerinci. Langsung telolet. Jadi sekarang rolling-rolling lah ibaratnya ya. Biar penumpang sekali-sekali dapat yang unit bagus. Mudah-mudahan nanti yang SR3 juga masuk sini nih. Yang Osor 1836 ya. Nih dari depan pakai tameng. Karena bukan nggak mungkin ya yang SR3 nanti bakal diturunkan atau di rolling ke Pekanbaru.
karena unit bus Bintang Utara ini banyak nih yang bagus-bagus ya, yang Scania-nya itu penumpang masih berapa ya, kurang lebih ada 10 penumpang lah. Kita doakan semoga dapat tambahan penumpang. Kok tahun ini pasti wah pengen coba nih dikasih toilet ya, langsung berangkat. Kita doakan semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Tuh belok dulu ke sana. Untuk harga tiketnya kalau nggak salah Pekanbaru Medan tuh 225.000 ya, yang asik eksekutif pakai toilet. Pengen banget nih naik yang Bintang Utara, karena udah di list sih pengen nanti nyobain Bintang Utara dari Dumai ke Medan. Mudah-mudahan nanti dapat yang unit yang ini ya, kalau enggak yang SR2 Osor tuh yang baru. Nah ini dia loketnya bus Bintang Utara, jadi nomor HP-nya ya boleh teman-teman simpan. Itu 0813 7842 1740. Ini ada Bintang Utara lagi 2 unit. Ini yang warna kuning nih, yang warna limited edition nih di Bintang Utara ya, kalau nggak salah X Chevron teman-teman, atau X Caltex ya. Mungkin mau berangkat juga nih. Itu ada bus PMH. Oke teman-teman, jadi sekian dulu lah untuk review singkat bus Bintang Utara Scania K360 berbodi jetliner. Belum sempat review secara keseluruhan ya interiornya ya, karena keburu berangkat. Yang jelas itu biasanya line-nya dari Medan ke Dumai, jarang-jarang masuk Pekanbaru. Jadi sekilas kita lihat interiornya ya. Nih tinggal 2 unit yang lagi perpal, karena biasanya bus Bintang Utara itu berangkatnya siang tuh, udah rame tuh jam-jam 1 siang sampai jam 3 tuh jam-jamnya bus Bintang Utara berangkat ke Sibolga, Porsea, atau daerah-daerah Toba sana ya. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum.